Selasa, 23 April 2024, harga emas antam bersertifikat di logam mulia turun Rp18.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.343.000 per gram menjadi Rp1.325.000 per gram. Harga emas buyback hari ini juga turun Rp15.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.238.000 per gram menjadi Rp1.223.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp102.000 per gram. Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya, harga emas dan harga beli kembali, buyback. Harga emas hari ini yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas Antam dari gerai logam mulia. Adapun harga emas buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai logam mulia. Dengan selisih harga jual dan harga beli, spread, setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba. Sekadar ilustrasi, berikut ini kalkulasi potensi untung rugi andai kata para investor membeli emas lantakan pada beberapa kurun waktu dan menjual hari ini.